Aku dunia nek poso itu kan jatah makan berkurang gitu. Tapi faktanya itu nek poso ini malah kebutuhan beras, kebutuhan sembako meningkat. Jadi pemerintah ngantek kewalahan. Persiapan Ramadan itu gula pasir harus lebih banyak. Apa jenenge beras lebih banyak dan lain-lain. Berarti meningkat dong makannya. Padahal harusnya kan menurun. Karena Ramadan maka kebutuhan beras berkurang, harga beras turun anu malah ora e. Harga daging naik apa lah karang kuwi dadi rong pas. Satu itu karena mungkin orang malah meningkat makannya. Yang kedua, mungkin banyak makanan yang dimubadirkan. Ini wong ngeleh umpasa itu kan waruh pangan kan kabeh harus dipangan. Padahal engko nek wis buka itu satu dua suapan lu serak kepengin ta. Sudah ini warna-warna akhirnya mengukah terbuang kan mubadir kan dosa itu. Mubadir itu orang yang suka mubadir itu kan saudaranya setan kan enggak Quran kan gitu. Nah makanya kita itu kalau bisa jangan mubadirkan makanan. Mangan okeh karo buang panganan apa ini ya isih apa mangan okeh. Ini nak isau ini ya orang okeh terus orang buang. Dan salah satu ironi itu di bulan Ramadan banyak makanan yang terbuang.